Okey. Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okey, pada hari ini saya nak share tentang macam mana kita nak marking trendline. Trendline ni adalah kita punya SNR. Dia sama juga dengan support resistance. Cuma trendline ni dia secara condong ataupun dia dalam degree 45 degree macam tu. Bukan dia 90 degree, dia terlampau rata. Cari yang 45 degree macam tu lah. 23 degree macam tu. Okey. Trendline ni adalah support resistance juga, sama juga. Cuma dia, kita guna dia secara menaik ataupun menurun. Okey, contohnya yang ni. Ini adalah PUSD Canada. Time frame H4. Time frame 4 jam lah, H4. Okey. Trendline tu kita pertama kena tarik adalah macam ni lah. Okey, kita akan tarik macam ni. Kena tarik betul-betul di shadow dia. Kenapa di shadow? Sebab trendline ni adalah SNR. Kena tarik pertama punya shadow dan kedua punya shadow. Tarik pertama punya shadow dan kedua punya shadow. Bila sudah ada, bila kamu kena tarik yang pertama punya shadow macam ni, tarik yang ini, kena betul-betul di shadow. Boleh nampak semua, kamu boleh zoom nanti kalau terlalu nampak. Okay. Betul-betul kena di shadow dan kedua pun kena tarik betul-betul kena di shadow kita. Okey, bila satu dan dua dah kena shadow, yang ketiga ni, bila satu dan dua dah kena shadow, so bermaksud ini adalah setup trendline kita. Bila price datang ke buat kali ketiga, dia test kita punya trendline ini, dia test trendline kita yang kali ketiga, kita akan masuk buy. Kita terus akan buy. Bila masuk kali ketiga untuk trendline kita, kita terus akan buy. Dan jika dia punya apa ni, CS tu tutup body melebihi kita punya trendline, kita akan cut loss. Okey. Ingatlah, untuk setup trendline ni kita kena dua saja dia punya itu line tu. Kena pertama shadow, dia turun, dia naik, buat higher dan buat higher low. Kedua kali tu punya shadow pun kita ambil. Okey, bila ada lower, higher high, bila ada lower dan higher low, so itu adalah setup kita. Tarik dan terus ke depan. So, bila price datang balik lagi, kita akan buy. Itu adalah kita punya setup untuk trendline. Okay, so kita main TP di mana? TP trendline adalah yang paling dekat adalah di sini. Ini adalah TP selamat lah. Kita TP di higher dia. Bila break higher gitu, kita akan hold lagi. Jika reject higher, kita akan TP. Okay, itu untuk trendline di apa ni? Di so sekarang kita pergi pay line lagi ya. Kita cari pay line lagi. Trendline ni dia antara yang basic tool yang kita kena tahu. Dia adalah basic dan senang, simple. Saya tahu pun dalam kita punya group ni pun, channel ni pun banyak dah tahu untuk trendline ni. Tapi pada hari ni tak apa, saya cuba untuk menerangkan lagi tentang trendline ni. Trendline ni sebenarnya antara setup yang sedap dan senang dipahami. Okey, contoh-contoh macam ni. Dia kita kena cari dua saja. Dua adalah kita punya setup yang itu. Macam ni ya, yang ni. Okey. Dia kena cari dua yang dia punya, kita punya lower tu ah. Okey, macam ni ya. Ini ya, ini boleh ya. Contoh macam ni. Ambil betul-betul di shadow dia dan shadow kedua. Kenapa tak tarik sini? Dia terlampau condong. Cari yang betul-betul dia ada buat macam U-turn. Dia membuat dia cari yang dia membuat U-turn yang cantik. Okey, ini adalah kita punya lower dan ini adalah kita punya higher low. Bila ada dua jumpa low higher low ni, price datang ketiga kali, kita boleh buy. Okey, kita buy. So, lepas jika trendline tu di breakout macam ni, dia breakout macam ni, kita akan cut loss. Itu contoh kita punya cut loss. Contoh jam 2. Itu cara kita punya cut loss. Ingat tak? Pertama, kena shadow. Kedua, kena shadow. So, itu adalah setup kita. Dan bila price datang ketiga kali, kita punya entry. Kita punya entry yang sini. Bila test trendline, kita akan entry buy. Dan bila price tutup CS macam ni, tutup CS macam yang kita punya yang ini, kita akan cut loss saja. Okey. Itu untuk cut loss semua sedia. Semua dah boleh faham kan? Dia cuma simple saja untuk cut loss ni. Okey, sekarang kita cari lagi next pay ya. Kita pergi cuba cari pay UJ ya. Mana tahu UJ ada setup kan? Okey.
Okey, Yuichi ya, macam ni ya. Sekejap lah, Yuichi kita dah set up. Kita tengok pay lain lagi ya. Pay, kita pergi pay EA tu tadi lah. Pay EA. EA dah set up atau tak ada set up? Oh, EA. Okey, ini pay EA. Okey, ini PEA pun ada juga set up. Okey, yang ni. Kerana trend line tu kena tarik. Pertama, tarik dia punya lower. Kedua, tarik kepada dia punya higher low. Itu adalah trend line. Kena tarik pergi lower dia. Okey, dah ngam-ngam betul-betul lower dia. Terus tarik pergi dia punya. Tarik kepada dia punya higher low. Okey, tengok lah. Pertama, dia kena dia punya shadow. Nampak kan betul-betul kena shadow dah ini kan. Ini kena untuk shadow kita. Pertama kena shadow. Lepas tu kedua, dia pun kena dia punya shadow. So untuk yang ketiga ni, kita boleh entry buy. Dan TP kita adalah di sekitar punya higher tu. Di higher yang sini lah TP kita. Di higher sini kita TP. TP kita di higher tu, tapi price dah sampai dan terjun balik. Okay, itu adalah setup yang pertama untuk trendline. Itu adalah setup kita yang pertama untuk trendline. Okey. Sekarang saya tunjukkan lagi untuk setup yang kedua untuk trendline. Setup kedua trendline sama juga. Itu setup kedua adalah untuk tunggu trendline tu di breakout. Macam ni ya. Sama juga yang tadi, konsep dia sama juga. Kena tarik lower yang pertama dan higher lower yang kedua. Okey, bila tarik yang satu, dua, ini adalah setup. Bila press breakout saja kita punya trendline tu, so itu kita tahu tu kita hanya akan fokus sell. Pertama, kedua. Ini adalah setup kita kedua. Setup kedua adalah tunggu dia breakout. Yang setup pertama adalah test trendline kita, yang ketiga kali test trendline kita akan follow buy. Dan setup ketiga adalah setup yang kedua kita adalah bila trendline tu di break, retest, kita akan sell. Di mana kita nak sell? Kita akan cari sell di zone-zone kita punya supply. Di zone supply kita untuk sell. Okey, saya bagi contoh lah untuk setup yang kedua ni. Setup kedua dia lebih kepada breakout, retest dan entry. Itu setup yang kedua. Okey, sekarang kita pergi pay line lagi lah. Saya bagi contoh untuk sharing saya untuk pagi ni. Transmisinya kamu kena guna trendline lah. Kamu kena pastikan kamu kena sesuai dengan diri kamu baru guna untuk trendline ini. Okay, trendline lah. Okay, ini sekarang pay USD New Zealand lah. USD New Zealand. Tapi ini trendline yang pertama setup lah. Tapi tak apa. Kita cari yang setup yang kita nak tengok setup yang kedua. So, setup yang pertama kamu dah faham kan. Setup kedua ni dia breakout dulu. Di test baru kita entry. Okay. Kita pergi EA. Okey, contohnya EA macam ni ya. Okey. Ini adalah kita punya lower dan ini adalah kita punya higher low. So, kita akan tarik trendline kita dari pertama daripada kita punya lower dan tarik kepada higher low kita tu. Tarik ke lower shadow, last shadow ke higher low punya shadow. Ingatlah, tarik dulu shadow itu adalah setup kita. Okey, bila press breakout kita punya trendline dan press retest kita akan entry di mana? Di kosan-kosan kita punya zone supply dan demand. Contohnya ini adalah supply kita pertama. Contohnya ini adalah supply kita yang pertama. Kenapa? Adalah relay base drop. So ini adalah kita punya supply yang pertama. Supply kita yang kedua adalah drop base drop. So ini adalah supply kita yang kedua. Price turun dan retest dan turun. So ini adalah untuk kita punya trendline lah. Ingatlah setup dia kena dua juga, sama juga, kena di lower dan di higher low. Okey, sekarang kita pergi pay line lagi ya. Ini setup untuk trendline ni basic je. Kamu boleh guna ini pun dah cukup. Kamu kena faham benda ni tak susah, dia senang je. Okey, sekarang kita pergi pay apa lagi kita punya? Kita pergi AJ. Okey, ini AJ ya, contoh trendline lah. Okey, contoh. Contoh ah. Okay. Ini contoh trendline. Okay. Tengok. Pertama kita ambil kita punya lower dan yang kedua kita ambil kita punya
higher low. Kita ambil yang sini pun tiada masalah. Kita ambil yang sini pun boleh. Kita ambil yang ini pun okey. Maksudnya trend line ni kadang-kadang dia ada masa, kalau kamu ambil yang ini pun tiada masalah. So, kau tengok yang pertama, yang kedua kita ambil higher low, yang ketiga datang balik kita buy. So, ini kita ambil setup yang pertama. Kalau setup kita yang kedua, kita kena tunggu dia breakout dulu. Kita tunggu dia breakout dulu. So, macam ini ya. Contohnya ini, sini setup yang kedua coba kita tahu. Satu kita punya lower dan dua kita punya higher low. Masih reject, ya kita biarkan dulu. Kalau kita hanya fokus setup kedua, kita biarkan. Okey. Bila price breakout kita punya trend line, so kita akan tunggu dia datang balik. So dia akan datang balik, kita akan tunggu kita punya zone supply. Zone supply kita pertama adalah yang ini, zone supply kita kedua yang ini. Okey. Bila dia test datang balik zone supply kita kedua atau yang pertama, kita akan sell. TP terdekat untuk kita punya trend line ni adalah macam ni. Kita TP di tempat permulaan dia bergerak. So maksudnya TP dia adalah di lower untuk trend line ni. Cut loss dia, kamu sudah tahu, cut loss dia sama juga. Dia bila breakout, kita punya trend line balik ni, anda ke atas, dia breakout, body menutupi lebih daripada zone kita metal line, kita akan cut loss. Okay, saya bagi last satu contoh lagi untuk trend line ni. Saya harap kamu boleh faham dengan ilmu trend line ni. Dia simple je, senang je. Dia sama juga macam SNR, cuma dia menegak, menyondong. Dia segala 45 degree macam tu lah. Okay, sekarang kita pergi buka HP Canada Shape. Canada Shape, okay. Trendline ni kita boleh guna di time frame berapa? Semua time frame kita boleh guna. Okay, contohnya sekarang kita pergi time frame 15. Contohnya lah, time frame M15. Okay, ini adalah M15. Okay, kalau untuk sell, untuk buy, kita kena cari dia punya higher dan lower high. Ini adalah kita punya higher dan lower high. Okay, tengok lah. Ini adalah kita punya higher dan ini adalah lower high. Itu adalah setup kita. So, untuk setup yang kedua ni, kita akan tunggu dia breakout. Dia breakout, baru kita akan buy kita punya di kawasan demand. Demand kita adalah di sini. Contohnya lah. Ini contohnya. Contohnya price macam ni. Dia breakout kita punya trend line. Dan dia datang balik di kita punya zone demand. Kita akan entry buy. Target TP kita pertama di mana? TP pertama adalah di sini. Ini adalah TP yang selamat. Maksudnya, target TP kita di situ saja. Untuk TP selamat. Tapi bila kamu dah faham betul-betul tentang structure SND, kamu boleh hold. Selagi price tiada reject di kita punya higher itu, selagi dia breakout higher kita, selagi itu kita akan hold. Okey, setakat ini untuk perkongsian saya tentang trendline lah. Saya harap trendline ini boleh bermanfaat pada semua. Okay, sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.